Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Macam Hidup. Hari ni saya nak masak cucur kelapa pula. Malam tadi lempeng kelapa kan? Sebab kelapa dia lagi. Ini tepung. Dan ini kelapa. Saya letak malam tadi. Tapi kelapa ni banyak juga. Rasa kelapa lah nanti. Then letak salt. Satu skop kecil. Dan sugar. Kat atas ni rodak-rodak dia. Satu, dua, tiga, empat. Garam. Separuh. Sebab malam tadi saya letak garam sikit, dia macam tak rasa. Tapi ada kelainan saya letak ni satu. Ambil air. Dah ada ya. Tapi lebih baik seguna ni. Terima kasih. Moga dia makan rezeki. Amin. Telur sebiji je. Air ni tadi suami masak. Saya nak letak air tu dulu. Apa? Air pipe dulu. Dia banyak ni. Banyak ni. 1, 2, 3, 4. Suka sangat nombor 4. Hujan ni kalau ada cekodok pun boleh juga, cekodok pisang macam ubi ke. Kalau tak ada ubi tu, potato pun boleh. Hari tu saya pernah buat potato goreng. Okay, sekarang ni tak air ni pula. Dah suam sikit. Kalau nak hot pun boleh. Selain itu, pengumuman berkaitan proses pemulihan bagi projek pemulihan terbakar banjir di Kota, penilaian
Lenguh pula. Lenguh tangan. Ini pun tak betul-betul separuh kan. Mungkin malam tadi terlebih. Ha. Dia kan 1 kilo kan. Separuh malam tadi. Kami, family kami memang 2 kali masak je. Satu tu. 1 kilo. Entah kuat makan ke apa ke tak tahulah. Kalau anak badan macam tu juga. Macam hampas hitam eh. Kelapa. Saya ganas sikit. Ganas. Macam tak ada nak lembut-lembutnya. Tu macam kecil eh. Sikit. Gelaplah nanti. Dengar. Nak lekat api. Hey sayangku, hari ini aku cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Kampung Kajang Sembilang, Palas, Bendang Kampung, Kudang Sawa, Cenerung Siam dan Kuala Jambu. Hampir semua jalan utama yang menghubungkan Kampung Kebarik di Kedang Kampas. Panaskan minyak. Hai Kak Zainun. Live kat sebelah. Kenapalah macam tu? Kalau hujan lama-lama kan sejuk eh. Tapi saya tak sejenis yang tak suka pakai selimut tau. Macam subuh baru sejuk. Rimas ada saya selimut, rimas. Kalau sejuk sangat baru pakai selimut. PL macam tu. Subuh baru sejuk. Hujan ke tak hujan ke subuh baru sejuk. Saya bawa yang video.
So, wait a minute. Ambil minyak ni. Minyak panas. Gaul. Okay, sekarang masak. Tanya apa? Ni apa? Plan ke apa? Live YouTube semua. Ya, ni. Itu live. Abang tak pakai baju lah tu. Apa? Dari masjid. Tolak tukarnya kerja apa lah kan? Tengok apa, ikut kita apa cakap kan? Sebab sekarang tak boleh jumpa apa, kita pakai biji tu. Pakailah, cepat-cepat. Lagi senang. Tak payah nak iron. Siapa apa baju sekolah dia, tak tahulah, tak check kan mana yang singkat ke tak ke. Tudung dah ni tu check rencana apa semua. Saya cuma suami tak pakai baju. Saya letakkan minyak sikit dalam bacuhan tu kan. Minyak yang panas. Dalam bacuhan cucu tu. Tapi terpulang lah nak letak ke tak kan. Option. Letak ke tak nak ke. Api sederhana. Oh ni, kotor-kotor ni. Saya basuh malam tadi. Saya lap dapur gas tu. Saya basuh. Kem buruk buatan. Baju seluar dia orang masih kecil. Seluar Syifa. Nak tergelak. Ini penutup kontainer. Muaz dia nak ambil penutup kontainer saya. Memang saya buka kan tu senang nak ambil barang kan. Lepas tu dia ingat penutup kontainer dia. Saya bawa sini. Lepas tu dia gelakkan saya ni. Terpaksa bawa sini. Nantar lah. Muaz. Kakak kamu. Dia gelak korang dia tu. Hai anak ah. Apalah apa bertuahnya tuahnya si Muaz ni. Dia ni dia kan ada penyakit penyakit tu sikit. Mula saya tak ingat. Bukan anxiety, bukan enzyme. Tak ingat. Yang pasti bukan anxiety dengan Alzheimer yang gatal tu kan, kita tengkuk. Bisa kucis. Tadi TV tu kan kalau hujan dia tak mau kan.
Jadi saya ingatkan hujan tu. Lepas tu sifar pasang lagi sekali boleh. Saya kata cakap pasang lah berita kuat sikit sampai ke dapur kan, dengar. Sebab diorang ni asyik tengok drama-drama-drama, tak tengok berita pun. Tengoklah news sekali-sekala. Thank you, like. Nak halih kan? Cucur. Cucur kelapa. Tapi kan, saya cahiran kalau cucu biasa dia cepat garing tu. Tapi macam lambat sikit je. Tapi sama macam sederhana. Thank you. Moga dia rada sikit, amin. Hujan-hujan ni, doa. Tapi macam dah berhenti dah hujan. Tadi hujan panjang, panas. Tadi adalah drama. Sebuah drama, drama family drama. Family saya. Kisah antara Syifa dan ayahnya. Ni ada mesej Vivo. Vivo, Oppo, Oppo. Vivo. Oh, Muaz. Ada mama simpan, nanti lah kejap mama tengah buat live dengan ni. Ayah nak sekarang. Ya. Jap. Muaz, memang kau ni anak bertuah lah. Ayah dia kata nanti baru repair handphone. Betul dia, ayah nak handphone. Jenuh saya dah buka kontena, ambil dalam beg. Muaz, aku salam. Dah garing. Barulah garing, tadi tak garing. Garing kuning. Air tertumpah nanti kat handphone. Air bancuhan tadi. Dah kenapa? Oh, saya punya teh halia moringa tu dalam bilik. Masalahnya tu teh cucu ni, cucu ni sedap makan dengan kopi. Oh. Inilah kopi O yang beli kat ni, so tu RM2.04. Dah habis dah. Saya pun saja mengada beli. Apa yang keras ni? Biar betul. Ah! Koyak korang. Kita tengok ayah dia punya isi-isi dia. Sama ada bersih tak dalam dia. Dia expired. Lambat lagi. Ganas ni saya. Ke-
Minta lah. Saya ni suka teh ni. Teh pula kopi ni. Kopi yang tua. Tak ada. Dah habis. Sana lah yang kacau rumah. Nanti ada yang tumpah lah apalah. Dah makan kerja kena kabut dah. Lepak minyak. Makan lapar, sekejap. Ni cucu boleh cari dengan uang semalam ke tu yang ni buat tempek. Tu. Boleh. Boleh, tapi ni dah cucu kan. Mama dah letak telur lah tadi, dah sedap dah. Nak juga ke? Ha? Nak. Nak pergi ambil dalam petai. Pergi ambil sekarang. Cucu. Oh, panas. Ni mama tau yang kecil ni. Memang mama tu. Ni tengok dia. Mama pun tak buat untuk mama juga. Banyak ke? Nanti kalau letak dalam peti sejuk. Tak apa, mama ambilkan sudu. Tak dalam peti sejuk. Ah, yelah. Mama tak letak ni, gula air mak banyak ke? Buat kerja cepat memang lah. Gua boleh lahan ni? Oh, sana pula. Elok. Sama kat, balan. Boleh tak? Saya slow. Ya Allah, aku ni. Aduh, mari. Cakap main tu. Ini pun sama. Buanglah sikit air ni. Israel sengaja membunuh kawan di Gaza untuk menuntut naratif Palestin. Selain berniat untuk menyembunyikan kebenaran dan menghalang berita serta maklumat, terdapat tersebar ke tingkat. Mengkabut sangat. Itulah air berlebih. Meneruskan penjualan peluru dan bahan lempar artileri bernilai $147.5 juta. Panas lagi. Cucuk kelapa dan air gula Melaka ataupun gula merah. Saya selalu panggil gula merah. Saya tak biasa panggil gula Melaka. Makanlah. Kerajaan Azerbaijan tidak mengira keras oleh mana-mana negara serta pihak yang mengutuk pada tetapi
rawa bagi habis. Rawa. Kan dia saya buat kerja-kerja dia dah sejuk sikit lah. Inilah gula merah yang dirungkah tadi. Letak air banyak, saya buang sikit air dia. Tinggal banyak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Kelapa, kelapa melang tadi elok lagi. Tapi jangan simpan lagi lama. Tapi saya risau kak. Saya cium kelapa tu. Baru kelapa kan. Okey tak? Kuatkan sikit api. Kelapa. Bau kelapa. Kan. Masak makan. Hai Ina, Siti, Raihana, baru. Minum kopi O. Hai Nurul Ayu, Nurul Huda. Nurul Ayu pula pandai. Hai, terima kasih Miki. Ya. Apa dia? Emang ada kakak luluskan untuk hantar peluru dekat Israel. Nak tolong? Dua kali masak aja. Sikit ya, dua kali masak. Semalam tiga.
Akan cucur kelapa cicah dengan gula Melaka. Eloklah tu cucur kelapa gula Melaka. Dah dah sana sana jangan ganggu mama. Jangan-jangan usik panas-panas dah dah halih dah. Dah kalih dah. Dah. Panas. Tengoklah nanti. Bukan sekarang dia cakap. Muaz, jangan main Muaz. Kan. Muaz dia main api. Ayah api apa? Dah, mama dah halil. Tahu lah dah halil. Mama tak senang nak makan ni kamu ni. Ayah cuma tekan-tekan je. Bagi dia masak. Jangan tekan-tekan. Biarlah dia tu. Dari sikit memang dekat lah. Muai dah macam sabar sangat lah. Cucu. Cucu kenapa pinggan dia kecil je? Untuk makan dengan gula Melaka. Okay, saya nak end ni cerita. Siapa yang suka, please like, comment and subscribe. Saya
dapat tahu. Cewa. Saya cek. Saya punya subscribe berkurang satu. Siapa yang ni? Siapa ni? Dari YouTube ke? Tapi boleh. Boleh cari. Boleh tengok siapa subscribe. Boleh. Tapi take time lah. Ha. Tak apalah. Dia agaknya mula-mula suka. Lepas tu dia tak suka ke? Saya pun pernah macam tu. Tapi apa salahku? Okay. Siapa yang suka, please subscribe sebab saya perlukan banyak lagi subscribe. Please. Siapa yang subscribe tu, thank you sebab tolong saya. Moga dulu ada rezeki. Amin, amin, amin. Moga rezeki anda tidak berkurang sikit pun, malah bertambah. Dan pertolongan anda tidak disia-siakan oleh Allah. Amin, amin, amin. Saya tahu saya manusia jahil, tapi mana tahu doa saya makbul ke? Ha. Kalau saya ada salah dan silap masa buat video tadi, saya minta maaf banyak-banyak. Dan siapa yang tak sihat tu, moga disihatkan segera. Amin, amin, amin. Siapa yang ada masalah tu, dipermudahkan urusannya, dipermudahkan masalahnya. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Okay, bye. Kanak-kanak riang.